Hai sobat desainer dan blogger, dalam penulisan artikel blog pribadi atau situs serta website, font menjadi salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan. Pemilihan font yang tepat dan benar akan membuat halaman tulisan menjadi lebih profesional dan memberikan kesan positif bagi para pembacanya. Nah, selain menjadikan gaya tampilan sebagai dasar penggunaan, kita juga harus memikirkan beberapa hal seperti ukuran font dan legalitas atau lisensinya. Pastinya kita tidak mau, bukan, jika font yang kita gunakan tidak legal atau terdapat hak ciptanya. Mendapatkan jenis font yang ingin kita gunakan sebenarnya cukup sangat mudah. Google telah menyediakan daftar font yang bisa digunakan dengan gaya serta tampilan dan data informasi lainnya. Sebelum menentukan jenis tampilan huruf yang ingin kita gunakan, pertimbangkan sebaik mungkin tentang hasil positif yang akan didapatkan ke depannya. Bagaimanapun, font bisa menjadi komponen yang membuat pembaca betah berlama-lama untuk membaca artikel di blog Anda. Jadi, pilihlah masing-masing yang cocok dengan konten dan isi pembahasan yang akan Anda gunakan. Dan kami akan memberikan 10 saran font yang cocok Anda gunakan pada blog pribadi Anda. Satu, Carla. Font Carla merupakan salah satu font yang sering dipakai oleh blog maupun website yang ada di internet. Font ini dibuat oleh Jonathan Pinhorn. Font ini biasanya digunakan untuk membuat web design dan juga blog dikarenakan font ini bentuknya compact dan simple. Tidak ada perdebatan untuk font ini. Sans Serif Typeface Carla memiliki bentuk yang rapi dan simple. Google mendeskripsikannya sebagai font popular and quickly, populer dan unik. Hal ini menjadikan Carla sebagai pilihan yang bagus untuk konten atau brand yang fun and loving dan ingin tampil beda. 2. Rubik. Rubik adalah font sans serif yang dirancang oleh Philip Hubbard dan Sebastian Fischer di Hubbard Fischer. Keduanya membuat font Rubik ini dengan varian bahasa Ibrani yang direvisi dan dikelola oleh Mersadan. Font ini sempurna untuk digunakan sebagai body konten sekaligus desain karena memberikan kesan ramah dan menyenangkan untuk para pembaca blog. 3. Open Sans. Apa yang menjadikan font populer milik Google ini dapat dibaca dengan baik? Salah satu alasannya adalah karena jumlah ruang yang pas di antara tiap karakter atau hurufnya. Open Sans didesain sebagai tipografi yang baik dan netral dalam jajaran font. Open Sans memiliki keunggulan yaitu sangat ramah dan mudah dibaca. Bagus untuk judul, headline, atau body text seperti blog pribadi. 4. Muli. Muli adalah font sans serif yang serbaguna dan minimalis, yang dibuat oleh mendiang Vernon Adams. Font Muli awalnya banyak yang memakainya sebagai font tampilan dan nama, karena memiliki spacing yang baik. Muli juga bisa menyatu dengan baik sebagai text font untuk website ataupun blog. 5. Nunito. Nunito merupakan salah satu karya dari Vernon Adams seperti font Muli sebelumnya. Font Nunito ini dirancang sebagai font tampilan. Dengan 8 varian yang berbeda, font ini adalah font yang serbaguna dan menarik. Kamu bisa menggunakan font ini untuk judul blog kamu loh. 6. Poppins. Poppins menghasilkan display font website yang menarik dan mudah terbaca dengan baik di berbagai device seperti smartphone maupun komputer. Indium Type Fondi menciptakan font Poppins ini sebagai font sans serif geometris yang menarik untuk tampil dalam konteks teks atau tampilan dalam isi blog kalian. 7. Lato. Lato merupakan satu dari 10 font terbaik di Google untuk web dan blogger. Lato tercipta berkat tangan dingin desainer berbasis di Warsawa dan dibuat oleh Lukas Ziezek. Pembuatan font ini ditujukan untuk bekerja secara transparan dalam text body pada web maupun blog. Kesan yang hangat dan juga struktur yang kuat memberikan stabilitas dan keseriusan dalam font ini. Dan juga font ini terdengar sangat sempurna dan cocok, bukan, untuk situs blog maupun situs pebisnis. 8. Rocket. Untuk font yang sedikit berbeda, Anda bisa menggunakan font Rocket. Pembuatan font ini terinspirasi oleh font slab serif geometri Mesir dari sekitar pertengahan abad ke-19. Tujuannya adalah menciptakan font yang berfungsi dengan baik dalam penggunaan teks. Tapi tetap bagus untuk font desain yang digunakan dan cocok untuk kalian yang suka dengan tema blog yang terlihat jadul. 9. Oswald.
Oswald adalah karya yang dibuat dari redesign salah satu font klasik pada awal abad ke-20-an, yaitu Alternate Gothic. Font ini cocok untuk penggunaan digital pada komputer dan perangkat seluler. Font Oswald ini juga sangat cocok untuk digunakan sebagai judul blog atau website loh. 10. Source Sans Pro. Pastinya kalian tidak asing dengan font yang satu ini. Source Sans Pro adalah huruf open source pertama milik Adobe. Font ini cocok untuk digunakan dalam elemen website pengguna, namun juga bagus digunakan untuk teks yang lebih panjang karena mempunyai tinggi dan lebar yang ideal untuk blog ataupun artikel panjang. Jadi bagaimana menurut kalian tentang video kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian informasi dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.